media sosial, kita cakap pasal media sosial, dia punya skop dia dan skala dia luas. Dia tidak ada had tau, kita komunikasi kita. Jadi sayang kalau kita isi ruangan tersebut dengan usaha-usaha sebarkan dakwah Islam. So kita dikategorikan tidak memanfaatkan media sosial dengan baik. So, saya nasihatkan diri saya sendiri dan kita semua dan lebih utama kepada kepimpinan menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu medium untuk kita fahamkan rakyat tentang dasar-dasar kerajaan, juga menerima nasihat-nasihat teguran-teguran rakyat kepada kita dengan juga menyebarkan ataupun dakwah Islam itu sendiri secara meluas. Itu pandangan saya, wallahu a'lam. Terima kasih. Student tingkat 5 tadi, mereka ni akan mengundi 2014. Betul. Sebab tu saya kata mendekati mahasiswa. Kita bukan dengan mahasiswa ni kita orang kata apa sekadar datang menjenguk, bagi makan tak. Kita diskusi dengan mereka, mendengar pendapat mereka. Jangan mudah untuk kita mengatakan bahawasanya mahasiswa ni bila dia kutuk kita, berarti dia membangkang. Ini salah. Kita tak memberi ruang untuk mereka bersifat kritis. Kita mengajar mereka kejumudan jika kita bersikap sedemikian rupa. Bagi ruang dan peluang kepada mereka dan juga nasihat-nasihat kepada mahasiswa. Bila orang bagi ruang dan peluang, manfaatkan dan gunakan perkataan-perkataan bahasa-bahasa yang positif. Maksudnya yang baik, yang membina, bukan semata-mata ke arah hancur, hasad, dengki ataupun mempraktikkan hatred politik ni, membenci. Wallahualam. Ajaran Syiah dah ada di universiti dan ini perlu pemantauan. Dan kita mengharapkan Kementerian Dalam Negeri insya-Allah Kementerian Dalam Negeri, perlembagaan diluluskan isu Islam sebagai agama persekutuan tu, maksud Islam di situ ahli sunnah wal jamaah. Saya mengharapkan tanpa kompromi isu ni. Dan isu ni pun dia tak ada kaitan dengan orang pun Islam pun. Dia hanya berkaitan dengan orang Islam dalam negara kita. Kalau PAS memperjuangkan mazhab ahli sunnah wal jamaah, UMNO nak membuktikan ini pada kali ini dengan memberi usaha untuk ketengahkan dalam perlembagaan Islam tu didefinisikan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ini perjuangan UMNO. Dan PAS perlu buktikan sokongan mereka kepada ahli sunnah tanpa kompromi, tanpa kepentingan politik. Kalau mereka tak setuju, nah ini problem. Wallahu a'lam, saya tak tahu apa yang sebenarnya berlaku di atas, cuma saya berpendapat apa yang saya tengok. Serangan ke atas dia tu keterlaluan. So wajarnya kita support orang yang nak cuba dakwah, nak sampaikan Islam, kita support. Bagikan kepada mereka ruang dan peluang. Mengapa kita serang mereka? Kita duk hina UMNO, tak ada ulama, UMNO dan sebagainya. Tapi bila UMNO nak lakukan transformasi, ketengahkan ulama di pentas-pentas politik mereka, kita support lah. Wallahu a'lam. Saya ucapkan terima kasih kepada di Ulu Balang saya, YB Khairi Jamaluddin, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendekati mahasiswa dalam negara. Jadi insyaAllah saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan KPI kita tercapai insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih.